Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Ya, dan di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Odin, dan juga saluran Patreon saya, patreon.com, dan cari Regi Jesse Rita Odin. Baik, ada soalan-soalan yang telah diajukan kepada saya, komen-komen berhubung dengan ulasan saya berkenaan dengan sejarah semalam, ya, berkaitan dengan UMNO dan Kesultanan Johor dan sebagainya. So mungkin saya akan ulas dalam satu live selepas ini lewat malam 12:30 jika ada yang masih belum tidur, mungkin, ya. Tetapi apa yang ingin saya ulas di sini adalah berhubung nasib 6 MP Bersatu yang hari ini dilaporkan sudah pun mendapat tahu bahawa mereka sudah terlucut secara automatik atau terlucut keahlian dalam Bersatu disebab melanggari Perlembagaan Bersatu yang telah pun dipinda, ya. So sekarang ni basically ianya akan berakhir dengan sama ada Speaker Dewan Rakyat atau Mahkamah. Memang ianya akan berakhir dengan Speaker Dewan Rakyat kerana Bersatu ingin 6 MP ini kosongkan kerusi. Tetapi ianya mungkin berakhir juga di mahkamah kerana jika contohnya Speaker memutuskan bahawa mereka perlu kosongkan kerusi, 6 MP ini mungkin akan mencabar keputusan itu di mahkamah. Atau jika Speaker memutuskan bahawa mereka tidak perlu kosongkan kerusi, maka mungkin Bersatu akan panjangkan di mahkamah. Now, saya sudah mengulas pendapat saya berhubung dengan adakah MP-MP ini wajib kosongkan kerusi ke tidak dari sudut perundangan. Saya pernah mengulasnya bersama dengan tetamu jemputan Muhammad Hanif Katri Abdullah berhubung isu ini. Dan saya juga ada mengulas pandangan saya mengapa sebenarnya Bersatu melakukan semua ini sekalipun Bersatu tahu bahawa mungkin tidak boleh MP-MP itu dikosongkan kerusi mereka. Iaitu saya beritahu bahawa sebenarnya apa yang Bersatu hendak adalah benda ni dipanjangkan ke mahkamah. Tidak kira MP ni kosongkan kerusi ke tidak kosongkan, salah satu pihak diharapkan membawanya ke mahkamah supaya mahkamah membuat penafsiran. So penafsiran mahkamah pun saya dah jelaskan dalam satu lagi live, amat penting kerana walaupun mungkin saya ada pendapat, malah saya dengan peguam Muhammad Hanif Katri dan peguam lain yakin, malah ada dilaporkan oleh media tertentu juga bahawa memang undang-undang anti lompat yang wujud setelah pindaan perlembagaan dibuat tidak boleh mengatasi hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen untuk menentukan pada bila-bila masa secara sukarela mereka sokong atau tidak PM. Dan oleh itu, jika perlembagaan parti dipinda sekalipun tetapi pindaan itu tindakan diambil terhadap MP atas alasan mereka tidak mengikut kehendak parti sokong atau tidak PM, jika oleh kerana benda tu melanggar hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen, ya, untuk menentukan sokong atau tidak PM, dan oleh kerana hak berperlembagaan ini tidak boleh diatasi oleh undang-undang anti lompat parti, malah tidak ada kaitan pindaan perlembagaan yang menguatkuasakan anti lompat parti ini dengan perkara dalam perlembagaan yang berkait dengan hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen untuk sokong atau tidak Perdana Menteri, ya, tidak ada. So oleh itu MP-MP itu tidak perlu kosongkan kerusi. So, semua ni dah cerita, anda perlu scroll ke bawah, cari live-live berkaitan, atau mungkin saya akan ulanginya dalam live lain, bukan di sini, ya. So di sini saya cuma nak kata semua tu kita tolak tepi. Akhirnya saya berpendapat benda ni Bersatu hendaknya ditafsirkan oleh mahkamah. So bila mahkamah buat tafsiran, benda ni akan bawa impak kepada MP-MP UMNO. Kerana kita tahu ramai MP UMNO tidak sokong Perdana Menteri, atau kita dikhabarkan, atau pernah ada ura-ura, ya, whatever it is, mereka akan perhati. So jika berdasarkan pemerhatian, berdasarkan keputusan mahkamah esok hari,
jika benda ni sampai ke mahkamah, MP-MP tidak perlu kosongkan kerusi walaupun parti menggugurkan keahlian mereka kerana parti tidak setuju tindakan mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Maka MP-MP UMNO boleh contohnya lah, oh begitu ke, okeylah, kami tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, kemudian disusuli dengan beberapa MP lain dari Barisan Nasional, jumlahnya katakan 16, saya dengar 16 dululah, betul atau tidak saya tak tahu, ya. Dan kemudian kita tak tahu apa selanjutnya yang akan berlaku. Tapi saya percaya MP-MP UMNO ni tidak akan berbuat demikian. Kalau dia nak buat, dia pernah buat lama dah. Dan kalau MP-MP Barisan Nasional tarik, sekalipun 16 MP tarik pun, Anwar tidak akan tumbang dan Sabahan Sarawak saya tidak percaya akan ikut serta. So nothing is going to happen. So anyway, apa yang boleh terjadi adalah keberadaan terus MP-MP Bersatu ni, katakan benda ni sampai ke mahkamah, dan seperti saya pernah jelaskan, Tuan Mak Hanif Khatri pernah jelaskan, mereka tidak perlu kosongkan kerusi. Ya, akan jadi dua isu. Satu, parti tidak boleh atasi hak berperlembagaan mereka sokong atau tidak PM. Isu kedua adalah benarkah pelucutan keahlian dalam parti itu boleh adakah ianya diterjemahkan sebagai pemecatan atau perkara lain dan sebagainya lah. So banyak isu mahkamah akan tentukan. So katakan mahkamah sependapat dengan saya dan Tuan Mahmud Hanif Khatri dan beberapa peguam lain bahawa mereka tidak perlu kosongkan kerusi dan mereka terus berada di dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, ia akan membawa imej buruk kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana Pakatan Harapan telah berjuang bertungkus lumus untuk malah lebih tepat lagi mereka telah sangat-sangat bersetuju, malah mereka hendak akta anti lompat parti kerana pakatan dulu runtuh disebabkan Bersatu bertindak keluar, beberapa MP PKR bertindak keluar. So akta anti lompat parti adalah untuk memastikan kestabilan politik. Tak mahu lepas dah menang pilihan raya kemudian alih sokongan. Tapi kemudian terjadi perkara ni, 6 MP Bersatu telah beralih sokongan dan walaupun ada undang-undang anti lompat tetapi MP-MP ni kekal berada dalam parlimen dan kekal menjadi penyokong kerajaan, ianya akan membawa imej buruk buat kerajaan. Kita boleh anggap 6 kerusi ini akan dimenangi mudah oleh Perikatan Nasional pada PRU 16 atas kemarahan penduduk di sana. Dan kemarahan penduduk di sana bukan hanya akan bertumpu kepada 6 MP ini tetapi juga kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Dan ini akan ada kesan di persekitaran 6 kawasan parlimen itu, ya, kerana malah di seluruh negara saya kira, kerana orang akan berhati yang berjuang nak akta anti lompat ialah Pakatan Harapan yang dapat undang-undang anti lompat akhirnya diluluskan walaupun dia duduk dalam pembangkang, tetapi mereka berjaya luluskan undang-undang anti lompat atas dengan sokongan Barisan Nasional, Perikatan dan sebagainya, ialah Pakatan Harapan. Tetap alasan diberikan nak kestabilan, tetapi selepas PRU 15 undang-undang yang Pakatan Berjuang hendak diadakan itu tidak berjaya untuk menghalang ketidakstabilan politik kerana 6 MP berpaling tadah daripada Perikatan Nasional dan menyokong Perdana Menteri, dan Perdana Menteri mengalu-alukan mereka dengan tangan terbuka. So image kerajaan akan terjejas. 6 MP ini akan jadi beban. Akan jadi beban. Rakyat yang tidak faham undang-undang tidak akan percaya. Dah sekarang mereka tidak percaya banyak benda yang dikatakan oleh PM ke kerajaan ke. Mereka tidak akan percaya walaupun saya atau sesiapa beri penjelasan undang-undang. Yang mereka akan lihat, oh semua boleh di bawah pentadbiran ini asalkan menguntungkan pentadbiran. Ini akan jadi satu persepsi. So 6 MP itu akan jadi beban. Saya percaya walaupun saya tidak
boleh 100% pasti, Anwar sedar benda ni. Dan jika Anwar bijak, Anwar perlu hentikan apa jua bentuk sokongan moral kepada 6 MP ni dan biarkan diadakan 6 pilihan raya kecil, kerana MP-MP ni adalah beban jangka panjang buat kerajaan. Ya. Dan 6 MP ni, saya kesian dengan mereka, especially Bukit Gantang. Saya percaya mereka sekarang ni dalam keadaan tidak menentu. Apa nak jadi masa depan kita? Kita dah lepas PRU16, kita dah tak ada future dah. Ya. Reputasi kita buruk, maka kita hanya boleh survive dalam politik dalam penggali ni sahaja. Jadi kalau kita tercicir dalam beberapa bulan lagi, habis kejayaan kita. Kita tak sempat pun tunggu sampai 2028. So mereka, saya percaya, akan terdesak. Dan persoalannya, adakah Anwar hendak bantu 6 MP ni yang terdesak ini, akhirnya membawa satu beban buruk kepada kerajaan? Dan dalam kepala otak 6 MP ni, saya percaya mereka akan fikir, adakah Anwar akan tolong kita? Huh? Saya secara peribadi rasanya kalau Anwar bijak, dia tidak akan berbuat demikian. Ya. So itu sahajalah komen saya, sebab saya diminta ulas, saya ulas lah. So sehingga kita berjumpa nanti, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.